Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 1? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, pantang menyerah. Allahu Akbar. Yes. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 4, keluargaku. Subtema 2, kegiatan keluargaku dengan materi mengurutkan bilangan dan pola bilangan. Bersama Ustazah Indra. Selamat mengikuti. Nah, pertama kita akan belajar menghitung banyak benda. Kita lihat di sini ada sayur wortel. Coba kita hitung bersama, ada berapa ya sayur wortel ini? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tertuliskan 6. Selanjutnya di sini ada kentang. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Lambang bilangannya 4. Selanjutnya ada buah apel. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tertuliskan 10. Selanjutnya kita lihat di sini ada buah pisang. Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tertuliskan 8. Sekarang kita, nah, urutan bilangan dari yang paling sedikit. Coba dari banyaknya benda, wortel, kentang, apel, dan pisang. Sekarang kita urutkan yuk bilangan dari sayur dan buah tadi dari yang paling sedikit. Coba dilihat, ada 6 wortel, 4 kentang, 10 apel, dan 8 pisang. Jadi urutan bilangannya dari yang paling sedikit yaitu 4, 6, 8, 10. Kita lanjutkan ya. Yuk, hitung alat tulis di bawah ini. Setelah itu, kita urutkan. Ada pensil, jumlahnya 1. Ada buku tulis, jumlahnya 5. Dan ada bolpoin, jumlahnya 3. Coba urutan bilangan dari yang paling banyak yaitu dari 1 pensil, 5 buku, dan 3 bolpoin. Urutan bilangannya dari yang paling banyak yaitu, pasti anak-anak bisa menebaknya, 5, 3, 1. Bagaimana menghitung benda dan mengurutkan bilangan dari kumpulan benda tersebut? Mudah kan? Pasti anak-anak bisa, insya Allah ya. Sekarang kita lanjutkan materinya, yaitu pola bilangan. Di sini Ustazah memiliki bangun
Datar yaitu segi empat. Kita lihat nih, di kelompok pertama bangun datar segi empatnya ada satu. Selanjutnya ada berapa ya? Jawabannya tiga. Selanjutnya ada segi empat jumlahnya lima. Kira-kira di kotak yang selanjutnya itu ada berapa segi empat ya? Bagaimana caranya? Kita menentukan pola bilangannya dulu. Nah, sekarang coba kita lihat kira-kira dari angka 1 ke angka 3 itu selisihnya ada berapa ya? 1 ditambah berapa yang hasilnya ada 3? Ya, jawabannya 1 ditambah 2. Jadi pola bilangannya nanti adalah 2. Sehingga setiap kelompok barisan segi 4 itu ditambahkan 2. Selanjutnya, apakah benar? Kita buktikan ya. 3 ke 5. Wah, 3 ditambah 2. Betul kan? 5. Sekarang berarti kita mengisi kotak yang kosong itu berapa ya? Ya, jawabannya pasti 5 ditambah 2, yaitu 7. Sehingga kita bisa menggambar segi 4 dengan jumlah 7. Betul ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hitunglah. Coba di sini Ustazah memiliki bangun datar yaitu segitiga. Di setiap kelompoknya itu memiliki jumlah yang berbeda. Yang pertama di sini kita lihat di kotak pertama ada segitiga jumlahnya 2. Setelah itu kotak selanjutnya segitiganya berjumlah 4. Kira-kira selisih berapa ya? Coba 2 ditambahkan titik-titik hasilnya 4. Berarti pola bilangannya, ya, 2 ditambah 2. Sehingga setiap kotak atau setiap kelompok nanti ditambahkan 2. Selanjutnya untuk mengisi kotak yang kosong, berarti kita lihat di sini. Nah, ada 4 segitiga, berarti untuk mengisi kotak ini yaitu 4 ditambah 2, hasilnya 6. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kotak yang selanjutnya 6 ditambah 2. Berarti jawabannya ada 8. Coba kita lihat, kita buktikan yuk. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana anak-anakku kelas 1? Mengurutkan bilangan dan membuat pola bilangan mudah kan? Insya Allah. Nah, sebentar lagi ada tugas untuk kalian. Ditunggu ya.
Terima kasih, anak-anakku kelas 1 sudah mengikuti materi dari Ustazah Indra hari ini. Pesan dari Ustazah, tingkatkan selalu semangat belajar. Karena semakin kita rajin, ilmu akan mudah didapat. Salam prestasi, anak Muhita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.